Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yudi Tamyiz yang berbahagia, kali ini kita berada di lahan tanaman jagung yang berada di Kampung Bateraya, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Hari ini tanggal 21 Februari tahun 2020 adalah puncak kegiatan panen jagung program Grand Design Alternative Development yang merupakan program kerjasama antara BNN, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Biren. Penanaman jagung hibrida program Grand Design Alternative Development di Kabupaten Biren ini seluas 11.017 hektar yang berada di 16 kecamatan, 259 desa, 298 kelompok tani dengan jumlah yang diberdayakan adalah 5.509 orang. Saat ini kita sedang menunggu kehadiran Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Syahrul Yasin Limpo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Marilah kita saksikan bersama-sama kegiatan panen jagung program Grand Design Alternative Development dan tanam jagung program penanggulangan kemiskinan dan ekspor seluas 50.000 hektar. Selamat menyaksikan. Selamat datang Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yasin Limpo SH, MSI MM. Juga selamat datang anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Insinyur T.A. Khalid MM. Selamat datang Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia Bapak Irjen Pol Dranes Gunan Ismail Isja MM. Bapak Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan dan Politik Bapak Kamaruddin Andalah SH MSI. Bapak PLT Bupati Biren, Bapak Dr. Haji Muzakkar Agani, SH, MSI, kami persilakan untuk menuju ke lokasi tanam jagung perdana yang telah disiapkan. Juga ikut mendampingi Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, Kepala BNNP Aceh, Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Kadis Pertanian Kabupaten Biren untuk mendampingi Bapak Menteri melakukan tanam perdana. Kami persilakan. Jangan lupa ya.
berkelanjutan. Hari ini sekalian yang saya hormati, kegiatan tanam dan panen perdana hari ini merupakan salah satu aksi implementasi instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam pengembangan potensi masyarakat kawasan rawan narkoba di Aceh melalui program alternatif development. Program ini didesain Badan Dunia PBB urusan kejahatan dan narkotika bagi wilayah yang terdampak kultivasi tanaman narkotika melalui pendekatan kewirausahaan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah narkoba saat ini masih menjadi kepedulian pemerintah dengan data dan fakta hasil survei GNN dan LIPI 2019 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,8%, di mana 65,3% pecandu narkoba penyalahguna ganja. Sementara di Provinsi Aceh berdasarkan data eradikasi ganja Polda Aceh tahun 2019 telah disita lahan ganja seluas 109,5 hektar sebagai lahan yang terluas yang disita di wilayah Indonesia. Dalam survei nasional tersebut diketahui bahwa Provinsi Aceh menempati peringkat ke-6 provinsi paling rawan narkoba di Indonesia dengan estimasi jumlah pecandu sebesar 52.329 orang. Berdasarkan data pengadilan Provinsi Aceh sepanjang tahun 2019 telah memvonis hukuman mati bagi 20 orang bandar kasus narkoba. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu bagi pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan di Aceh di masa kini dan masa depan. Oleh karenanya, berbagai pendekatan humanis dalam menanggulangi narkoba di Provinsi Aceh terus digalakkan, termasuk melakukan Green Sign Alternative Development yang terus dimonitor oleh Bappenas. Perlu diketahui bahwa program GDI hari ini didesain untuk 10 tahun, 2016 sampai 2025, untuk mengurangi kultivasi ganja, menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mensinergikan instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi sosial masyarakat dalam percepatan pembangunan di Provinsi Aceh, khususnya di 3 lokasi pilot project GDAD yaitu Aceh Besar, Biren, dan Gayo Luas. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terima kasih kepada semua jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Aceh, BNNP dan BNK, Pemerintah Kabupaten Biren, seluruh camat, para kecik, dan dunia usaha, seperti PT Java Compact yang telah mewujudkan mimpi Bapak Haji Saiful, almarhum Bapak Haji Saiful Nur Bupati Biren, agar upaya penanggulangan narkoba harus memberikan solusi dan peningkatan kesejahteraan petani dan meningkatnya ketahanan pangan di wilayah Biren. Hari ini disaksikan Bapak Menteri, Bapak PLT Gubernur, Bapak PLH Gubernur Bupati Biren. Kalian yang pasti untuk mengentaskan kemiskinan agar orang tidak miskin, yang pasti untuk membuka lapangan kerja agar orang-orang yang ada rakyat punya tempat bekerja yang baik, yang pasti kalau mau Pak Bupati rakyatnya baik, Pak Lurah, Pak Desa, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Dandim, kalau mau Pak Gubernur baik daerahnya, kalau mau negara ini makin makmur dan makin maju, jalankan pertanian dengan baik. Kalau pertanian di desa itu baik, rakyatnya pasti hidupnya baik. Saya pertanggungjawabkan ini bicara saya. Ya, Sulawesi Selatan itu dari 8 juta pendapatan rakyat menjadi 48,2 juta. Dari pertanian. Kenapa? Lahan-lahan di sini ini semua udah menjanjikan untuk dia siap ditanami. Allah udah kasih Aceh seperti ini. Saya pernah punya tanah kabupaten yang lebih kemarau dari ini. Semua batu-batu. Dan setelah ditanami jagung, rakyatnya sejahtera, saudara. Kalau begitu, kabupaten ini Pak Bupati menjanjikan rakyat menjadi sejahtera.
dengan jarak. Kenapa? Itu kan yang begini. Satu hektar jagung itu bisa menghasilkan 5-6 ton, kalau di Makassar bisa sampai 7 ton. Satu hektar. Ini kan 11.000 hektar. Berapa biayanya satu hektar? Sudah siul-siul di dalam, sudah nyanyi-nyanyi di dalam, sudah makan di dalam, sudah merokok di dalam, 3.500.000. Kalau dia hasilnya 7 ton kali 3.700, udahlah kali 3.000 aja supaya gampang hitungnya. Berarti 24 juta satu hektar. 24 juta satu hektar dikurang 3.500.000 biayanya sambil merokok-merokok tanam di situ, kalau perlu gaji orang suruh tanam saja, maka masih ada 21 juta per hektar dalam 100 hari. Dalam 100 hari itu berarti dalam 3 bulan. Kalau begitu dibagi 3.21 itu menjadi kurang lebih 7 juta per orang. Lebih tinggi dari gajinya Pak Dandim. Kalau begitu kenapa kita tidak tanam? Kalian, apalagi sudah ada traktor di muka kita, bantuan Menteri Pertanian. Pak Bupati, ini gak boleh salah. Saya serius lakukan ini, dan Aceh tidak boleh lagi ada kata kemiskinan sepanjang pertaniannya dilakukan. Rakyat Aceh setuju? Tanam, tanam. Itu baru jagung. Bagaimana kalau padi? Bagaimana kalau kopi? Bagaimana kalau coklat? Nah, tanah ini luar biasa kok. Sudah, saya sampaikan Pak Gubernur, Pak Deputi. I am serious, Lee. Saya serius. Terima kasih kepala BNN. Saya siap di belakangnya BNN. Bapak di depan, saya di belakang. Pak Dirjen bantu. Itu baru tanam, baru kita jual dengan apa yang ada hari ini dikirim ke Jepang. Mana Jepang? Jepang mau beli kan? Berapapun. Astagfirullah, subhanallah. Ya berapapun. Bagaimana kalau jagung itu anaknya bisa menjadi minyak? Bagaimana kalau jagung itu jadi dodol? Bagaimana kalau jagung itu menjadi tepung? 48 jenis anaknya bisa lakukan ibu-ibu. Bagaimana kalau dia ditumbuk kemudian dibuat apa itu? Kue tadi itu. Enak banget. Kalami instan yang ada. Nah, seru-seru sekali kalau begitu Pak Bupati. Tidak ada camatmu, tidak ada desamu yang tidak berpikir pertanian hari ini. Kalau memang mau bertanggung jawab dengan fungsi dan tanggung jawab. Kalau rakyat sejahterawannya banyak, pasti makin hebat dia punya ibadah. Pasti makin sayang pada negerinya, pada bangsanya. Pasti makin sayang pada keluarganya. Karena itu tuntunan keimanan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya hari ini merasa bahagia banget.